lagi di channel Kompetisikan Maulana Channel. Kali ini kita bertiga, abang sama adek, mau unboxing. Unboxing apa? Kita lihat. Ini ya. Apakah ini? Mari kita lihat sama-sama. Ya, kita mulai buka. Tidak susah. Dan apakah ini? Apa nih bang? Penasaran ya? Ini dia helmnya. Lihat, tereng. Wih, dapat apa aja nih? Wow, dapat topi guys. Dapat topi. Kita taruh sini. Dapat stereofon nggak jelas, sama ini buat petikan-petikan. Ini apa ini? Ini cuma stiker sama buku panduan, sama kertas. Nah, ini dia barangnya guys, tapi belum kita buka. Penasaran kayak gimana barangnya? Ini dia. Ini helm luar biasa. Karena saya nunggunya hampir 3 bulan ya, hampir 3 bulan nunggunya ini helm ini. Ini motif yang benar-benar saya nanti-nanti. KYT, pabrikan KYT gak ngeluarin motif kayak gini nih. Ini harus pesen dulu, benar-benar pesen. Motif apa? Kita lihat. 1, 2. Nyangkut. Ini dia. Ini dia motifnya. Motifnya Dimas Eki Pratama, pembalap Indonesia yang masuk ke MotoGP. Ini dia. Helmnya benar-benar motifnya luar biasa. Ini guys. Motif detailnya. Kita lihat dari sisi dekat. Ini di depan ada tulisan Indonesia. Di ini goldnya ada ini ya, glitter-glitternya gitu, keren banget. Ini sisi sebelah kirinya. Oh ya, kita langsung dapat yang pakai DF ya. Ini motif detailnya. Ini belakang ada tulisan 20 Team Gas. Ini mantap, mantul. Ini detailnya. Nah, kita lihat bagian dalemannya, busanya. Nih, busanya dalemannya seperti ini. Kayaknya sama seperti NX Race pada umumnya ya, NX Race biasa. Umumnya kayak sama busanya. Gak tahu katanya yang apa namanya, NX Race yang dari si Guntur Ardian beda busa, cuma nggak tahu juga sama-sama nggak, kayaknya sama. Ini kulit ya, ini dari kayak kulit, nggak tahu sintetis, kayaknya sintetis. Ini nggak tahu kenapa ini kena cat kali ya, apa-apalah dikit doang. Itu aja untuk detailnya, lumayan rapi, cuman ada satu bagian nih kayak nggak tahu kebentur atau apa ya. Sini, oh nggak, nih ini bisa bersih, ini kotor. Cuma sini aja nih, bagian sini ada lecet-lecet. Ya, sayang juga sih helm baru tapi udah lecet. Apa-apalah, namanya juga manusia, nggak luput dari dosa. Tapi lainnya cakep, bagus, bersih.
detailnya oke. Ini gue suka nih bagian sayapnya nih. Nih benar-benar mantul, mantul. Oke guys, detailnya. Sekarang kita coba pakai ya. Apakah apa namanya enak atau enggak rasanya nih? Coba pakai. Pas. Ini size-nya pas. Pas, enggak kebesarnya, kilat, enak. Jadi sesuai ukurannya. Rasanya kayaknya enak ya, memang. Nyaman juga ini, nyaman. Dipakainya enak. Dipakainya enak. Ya, pas. Enggak ada yang sakit. Di kepala pas, belakang pas. Sisi pas. Jadi, apa namanya? Crown padnya ini benar-benar ngeplak semua kepala tuh mulut. Enak. Oke deh. Oke, segitu dulu unboxingnya sama sedikit review dari saya untuk helm ini. Untuk helmnya ya, untuk helmnya 1-10 untuk brand lokal saya kasih nilai 7 lah. 7. Nilai 7 untuk hasil apa namanya event motif ini sebenarnya ada apa namanya, kalau misalnya rapi semua sih saya kasih nilai 100, cuman ada detail di sini tadi di sini dikit banget sih, ada scratch gitu, jadi saya kasih nilai 90, tapi rapi, bagus, suka. Itu aja dari saya guys untuk video kali ini unboxing, mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi atau bisa menjadi tontonan kalian semuanya. Semoga menikmati. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih. Thank you, bye.